pernah bermimpi taruhan? Atau sekarang malah sedang taruhan beneran nih pas Piala Dunia kali ini? Bermimpi taruhan atau judi mempunyai makna yang baik dan buruk? Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasannya berikut ini. Bermimpi taruhan. Jika kamu bermimpi sedang bertaruh atau taruhan, maka tafsirnya dalam waktu dekat ini kamu akan mengalami penurunan dalam hal keuangan, pekerjaan, maupun kesehatan. Mimpi bermain kartu. Bermimpi bermain kartu ini berbicara tentang tekad untuk mencapai harapan. Kamu harus gigih untuk mencapai kesuksesan. Jika kamu bermimpi bermain kartu dalam sekelompok orang, ini sinyal bahwa kamu dapat mengandalkan dukungan dan perlindungan orang-orang setiap saat. Mimpi lotere. Permainan lotere jarang menunjukkan kemenangan nyata dalam jumlah berapapun. Untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, kamu perlu mengembangkan hal yang baik untuk waktu yang lama, sehingga kamu dapat menuai kebaikan yang kamu inginkan. Mimpi menang taruhan. Tafsirnya adalah kamu akan mendapatkan sebuah kejutan, namun perlu diingat kejutan ini bisa saja baik dan bisa juga buruk. Mimpi kehilangan uang saat taruhan. Bermimpi bahwa Anda kehilangan uang saat bertaruh berarti Anda akan dapat mengubah gaya hidup Anda dan melakukan sesuatu yang lebih baik dengan hidup Anda. Mimpi main judi. Melihat diri Anda berjudi di dalam mimpi Anda adalah tanda kerusakan yang tidak menguntungkan. Mimpi taruhan bola. Untuk bermimpi tentang memasang taruhan atau taruhan apapun pada pertandingan sepak bola, menyatakan bahwa Anda harus berusaha untuk menghadapi keputusan penting dan cepat. Ini akan mengharuskan Anda untuk memikirkan hal-hal secara mendalam. Pertimbangkan semua faktor dan detail sebelum membuat panggilan penilaian terbaik Anda.